Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini. Dan kembali lagi kita mau membahas mengenai kisah-kisah hidup lagi. Dimana kali ini saya mau menjabarkan mengenai hikmat dalam bercinta. Ngomong-ngomong, kalau kita ngomong masalah cinta, apakah kamu sudah punya pacar? Apakah kamu sudah punya tunangan? Dan apakah kamu sudah menikah? Oke, pasti saya kira kalian sudah punya ya. Kalaupun kalian masih jomblo atau jomblo ngenes, jangan panik. Kamu pasti ketemu dengan jodoh sejati kamu yang akan mengubah hidup kamu dan mengisi kekosongan dalam hidup kamu. Kalau kita bahas-bahas lagi masalah cinta, kalau kita bahas-bahas masalah cinta ya, apa sih itu cinta? Kok tiba-tiba muncul kata cinta ya? Apa kamu udah tahu apa itu cinta? Tak kasih tahu lagi ya. Cinta adalah suatu gejala perasaan yang tiba-tiba muncul karena ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi cinta itu adalah suatu gejala perasaan. Cinta tidak bisa kita ungkapkan ya, karena berbicara masalah hati. Cinta itu adalah gejala perasaan yang tiba-tiba muncul karena ketertarikan lawan jenis. Jadi seumpamanya kamu laki-laki, kamu ketemu dengan seorang wanita, tiba-tiba nih hati kamu kok deg-degan, tiba-tiba kok kamu rasanya kok deket dia kok seneng, deket dia kok nyaman, tenang. Itu tanda-tanda loh, tanda-tanda kalau kamu sudah mulai jatuh cinta dengan dia. Dimana cinta ini tidak mudah muncul. Cinta akan muncul ketika kamu benar-benar bertemu dengan seseorang yang bisa membuat dirimu itu nyaman, senang, damai, tenang. Dimana saya kira hampir semua orang itu pernah bercinta. Dimana jatuh cinta itu sebenarnya kita menjatuhkan hati kita demi pasangan kita. Dimana cinta itu seharusnya mendatangkan sukacita. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keharmonisan, menjadi pelangi, penwarna dalam hidup. Biasanya nih kalau kamu masih jomblo, kamu belum ketemu pasangan kamu belum bertemu dengan orang yang kamu cintai. Seumpama kamu masih jomblo, hidupmu itu masih sepi, masih kosong, masih hambar. Ketika kamu bertemu dia, orang yang kamu cintai, kamu akan merasakan hatimu akan berkata kepada kamu. Hidupmu akan jauh penuh warna, hidupmu akan dipenuhi pelangi, hidupmu akan terasa indah ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu cintai. Jadi, perasaan tidak bisa berbohong. Perasaanmu akan berkata apa adanya kepada dirimu. Kalau benar dia cintamu, kalau benar dia jodohmu, kamu dengan dia akan dipertemukan kembali dan disatukan kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi ada nih hikmat dari suatu percintaan, di mana antara laki-laki dan perempuan harus mengutamakan cinta Tuhan. Jadi hikmat percintaan yang sebenarnya, di mana antara laki-laki dan wanita itu tidak saling cinta orangnya. Jadi kamu tidak cinta dengan pacar kamu yang berlebihan dan pacar kamu cinta kepada kamu berlebihan, itu salah.
itu bukan hikmat dalam bercinta. Hikmat dalam bercinta ketika kamu dan pasangan kamu itu mencintai apa adanya, tapi tidak terlalu besar. Saling mengisi kekosongan, saling menjadi pelangi satu sama lain. Tetapi di balik itu, kamu dan pasangan kamu dan pacar kamu, tunangan kamu atau pasangan hidup kamu lebih mengutamakan cinta Tuhan. Jadi cinta Tuhan itu di atas cinta kamu dan dari pasangan kamu. Jadi cinta Tuhan di atasnya cinta kamu demi pasangan kamu. Dimana yang namanya pernikahan itu adalah dua orang yang diikat, disatukan oleh Tuhan dalam janji pernikahan untuk menguatkan di dalam Tuhan. Jadi kamu dan calon pendamping hidup kamu disatukan menikah untuk saling menguatkan iman di dalam Tuhan, supaya kamu lebih beriman lagi kepada Tuhan, dan supaya pendamping hidup kamu juga lebih beriman lagi kepada Tuhan. Maka dari itu, janganlah engkau asal-asalan bercinta. Karena banyak sekali zaman sekarang anak-anak muda itu asal-asalan bercinta. Asal orangnya itu cantik, asal orangnya itu tampan, asal orangnya itu kekar, gagah. Aduh, itu namanya kamu bukan bercinta. Itu namanya kamu berhawa nafsu. Karena kamu berhawa nafsu kepada dia, karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia itu kekar. Itu namanya kamu berhawa nafsu. Yang namanya cinta yang sebenarnya itu tidak memandang rupa, tidak memandang fisik, tidak memandang harta, bahkan tidak memandang latar belakang. Mau seperti apa pasangan kamu, mau dia orangnya seperti apa, wajahnya seperti apa, bahkan hartanya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, dan latar belakangnya seperti apa, itu tidak jadi masalah. Dimana ketika kamu benar-benar mencintai dia, itu bisa menumbuhkan rasa cintamu kepada Tuhan yang lebih tinggi. Cinta itu harus menerima apa adanya. Kamu terima dia apa adanya, dan semoga saja dia mau terima kamu apa adanya. Dimana cinta itu tidak cemburuan. Ini cerita ya, cerita saya sendiri. Dulu itu saya pernah jatuh cinta kepada orang. Tapi dulu saat saya masih remaja, saya belum punya skill dalam bercinta. Saat saya masih awam dalam percintaan, ketika saya masih muda, kira-kira umur saya 18 tahun ya mungkin, 18 tahun atau 17 tahun. Dulu ketika saya jatuh cinta dengan seseorang yang ada di kota Solo, itu ketika umur saya tuh 18 atau 17 tahun. Di waktu itu, ketika itu, saya tuh orangnya tuh apa ya, cemburuan. Bukan hanya cemburuan saja, negative thinking loh. Ketika saya masih remaja tuh, dulu saya pacaran cemburuan, negative thinking. Sama dia tuh isinya tuh yang negatif. Saya curiga dia itu selingkuh, saya curiga dia punya orang lain di belakang saya. Saya curiga saya hanya digunakan untuk permainan dia. Saya curiga, jadi isinya tuh cemburuan gitu aja. Tapi sekarang setelah saya sudah dewasa, setelah saya sudah 20-an tahun, saya tuh baru sadar kenapa dulu saya jatuh cintanya seperti itu. Ternyata dulu saya belum jatuh cinta karena dulu saya masih dikuasai oleh hasrat kedagingan. Tapi sekarang saya, percintaan saya itu lebih mengutamakan Tuhan. Kalau saya dengan tunangan saya, rasa cinta saya berlebihan, membesar, saya pending. Saya pending dulu, saya stop dulu. Tuhan, kenapa sih yang membesar, kenapa rasa cinta saya kepada tunangan saya? Lebih baik saya pending dulu aja deh. Saya tuh inginnya
yang membesar itu rasa cinta saya kepada Tuhan, pasangan saya sebagai pelengkap hidup saya, supaya menimbulkan rasa cinta saya kepada Tuhan lebih besar lagi. Kalau rasa cinta saya kepada pasangan saya lebih besar, saya pending. Dah, saya pending dulu aja. Jangan hubungan dulu. Biar apa? Biar saya gak kelewat batas. Karena yang namanya manusia, ketika dia bercinta, terkadang juga bisa sampai kelewat batas. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Maka dari itu, ini pengalaman saya ya. Kalau bisa, jatuh cintalah dengan hikmat. Kamu boleh bercinta dengan seseorang, tapi utamakan hikmat di dalam cintamu. Jangan engkau berhawa nafsu dengan orang itu. Terima kasih karena sudah mau tonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Komen juga di kolom komentar sebanyak-banyaknya.